Amin. Abis Bismillah kerja kalau lah. Ya. Bismillah. Ya, ini mana suruh Pak Bismillah. Lama ni tak taruh roti Cina. Ya, ya. Lama ni, tak dua. Lama ni, ya. Lama ni. Jaga jarak. Jangan.
Jangan jarak tangan.
Thank you.
Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kami tetap melanjutkan program sosial di Masjid Jami Nurul Asia Dada Lacu. Walaupun pada kesempatan ini ada himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah salat tarawih, akan tetapi alhamdulillah walaupun tidak ada kegiatan itu, jamaah kami tetap memberikan dukungan dalam rangka program sosial yang dijalankan oleh Masjid Jami Nurul Asia Dada Lacu setiap tahunnya. Alhamdulillah pada momen 17 Ramadan ini kami kembali melakukan aksi sosial dengan melakukan pembagian sembako kepada kaum dafa dan fakir miskin yang jumlahnya kurang lebih 500 orang, di mana ini merupakan donasi dari jamaah itu sendiri serta masyarakat pendukung lainnya. Jadi apa yang kami lakukan ini di musim COVID ini tetap berdasar kepada himbauan pemerintah bahwa peserta itu harus pakai masker, jaga jarak dan tidak boleh berkumpul serta harus cuci tangan. Tapi kami tidak memberikan cuci tangan, tapi kami berikan hand sanitizer. Jadi inilah yang kami lakukan dengan mengatur jarak, dan keterlibatan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini menandakan bahwa program kami di Masjid Jami Nurul Asia di Calaco tetap berjalan. Jadi kepada seluruh pemirsa, seluruh donatur yang telah memberikan partisipasinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala yang berlipat ganda sehingga di momen bulan suci Ramadan 1441 Hijrah ini dapat kita menerima hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang sempat kami laporkan, mudah-mudahan dapat berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Selaku daripada pengurus Masjid An-Nur As'adia Timoroh, Kelurahan Kuburan Naik, mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah Masjid Jami Nurul As'adia Calacu yang tentunya bekerjasama dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Wajo. Dalam ini Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru telah melakukan kegiatan sosial ini, pembagian sembako kepada masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Tentunya harapan kami selaku masyarakat, baik selaku pengurus masjid, berharap mudah-mudahan daripada berkah daripada pembagian zakat daripada jamaah Masjid Jami Nurul Asia Dada Calacu ini, serta dengan teriring dengan doa kita semua, mudah-mudahan wabah daripada COVID-19 ini berkat doa kita semua dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali beribadah seperti sebagaimana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pengurus besar Masjid Jami Nurul As'adia Calacu selaku imam masjid. Pada hari ini kami mengadakan pembagian sembako yang kurang lebih 500, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Olehnya itu, kedepannya lagi kami juga ingin sedikit menyampaikan inspirasi bahwa mudah-mudahan setelah terbukanya pasar sentral di Kabupaten Wajo ini, khususnya di Sengkang, kepada pihak pemerintah mudah-mudahan juga bisa bahwa masjid kita ini ya bisa juga dibuka layaknya pasar sentral. Jadi supaya lebih semarak lagi di bulan suci Ramadan ini seperti tahun-tahun lalu.